Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat NF, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sahabat NF, biasanya kalau udah deket-deket akhir tahun nih, ada sebuah event yang ditunggu-tunggu sama anak kelas 12 SMA atau sama siswa SMA pada umumnya. Enggak, bukan acara akhir tahun, tapi acara BKUI. Yap, acara open house yang dilakuin sama UI ini emang selalu dinanti-nanti dan kayaknya rame banget ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin acara open house, kayaknya acara dari UI ini selalu paling top muncul gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat, apakah emang benar acara open house itu hanya dilakuin sama UI aja? Ternyata enggak. Saya ada nih 3 contoh universitas yang punya acara open house mirip kayak UI juga. Nah, yang pertama ada dari kampus UGM. Berbeda dengan BKUI, open house-nya UGM ini diadakan tidak serentak. Jadi, dari apa yang saya tahu, dari apa yang saya baca, karena emang saya nggak pernah ikutan acara open house-nya UGM, jadi dia itu dilaksanakan per fakultas dan mereka itu punya jadwalnya masing-masing, teman-teman. Nah, makanya kalau misalkan kalian berniat buat ikut open house-nya UGM, sering-sering aja nih dan pastiin cek website atau media sosialnya mereka biar kalian itu nggak ketinggalan sama jadwalnya. Oh iya, di UGM itu open house-nya juga dibuka untuk mahasiswa atau calon mahasiswa jenjang pasca sarjana. Nah, pastiin kalian nanti nggak salah daftar ya. Yang kedua ada AMI atau Aku Masuk ITB. Nah, sebetulnya AMI ini adalah sebuah rangkaian acara, teman-teman. Dan salah satu acara di dalamnya yang mirip dengan BKUI ada ITB Day. Nah, ITB Day ini biasanya dilakukan satu hari secara full dari pagi sampai sore. Dan diisi dengan berbagai acara. Contohnya ada performance, talk show, tur kampus, dan juga ada bioskop AMI. Dan untuk kalian yang tertarik dan pengen tahu infonya lebih lanjut, kalian bisa langsung cek aja ya di Instagramnya mereka. Nah, yang terakhir ada Erlangga Education Expo atau biasa disingkat sebagai AEE. Jadi acara AEE ini secara format itu mirip dengan BKUI, teman-teman. Dia dilaksanakan selama 3 hari. Dan untuk acaranya itu nggak beda jauh dengan ITB Day. Jadi ada performance, talk show, dan di sana juga banyak banget booth dari berbagai jurusan atau fakultas yang bisa kalian datengin untuk dapat info terkait dengan jurusan atau fakultas yang ada di Universitas Erlangga. Nah, itu tadi sedikit info terkait dengan open house yang dilakukan sama Universitas Negeri selain di UI. Tentunya masih banyak banget nih acara-acara open house yang dilakukan sama PTN yang lain yang nggak bisa saya mention di video kali ini. Makanya bantu saya yuk. Kalau misalkan kalian ada info terkait dengan open house di beberapa PTN yang kalian tahu, boleh banget ya tulisin di kolom komentar di bawah. Biar nanti teman-teman yang nggak tahu itu bisa aware juga ternyata ada acara open house di kampus tersebut. Dan komen juga ya kira-kira open house mana nih yang kalian kayaknya tertarik buat ikutin. 1, 2, atau malah mau ikut semuanya nih? Coba tulisin di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu dulu aja ya teman-teman video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat buat kalian semuanya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.